Assalamualaikum, selamat datang kembali di Endang Trip Channel. Kali ini saya kembali berada di kawasan Kukusan. Saya sudah lama tidak kesini ya. Progresnya proyek tol Cijago Seksi 3 ini sudah banyak berkembang ya. Sudah banyak kemajuan, kita lihat di sini. Sudah ada lapisan LC dan rigid ya. Lapisan paling atas untuk main route tol Cijago Seksi 3. Ini saya berada di jembatan Haji Usman, HM Usman di Kukusan. Kalau kita lihat di monitor saya ini, di sini saya merekam sore hari ya, sangat mendung cuaca, kebetulan di sini mendung, dan kiri dan kanan dekat jembatan ini sudah dipasang dinding penahan tanah ya, berupa multibox yang sudah rapi ya, agak tinggi sekali ya di kawasan sini ya. Sekitar 1, 2, 3, 4 meter sampai 5 meter ya. Turun ke arah sana ya, ke arah Tanah Baru. Ini kita view-nya, kalau lurus terus ini ke arah Tanah Baru. Ya, ini dia dinding multibox ya, yang sudah dipasang untuk penahan tanah ya. Dan kawasan ini merupakan jalur exit tol dari arah Cinere atau Limo ya, yang akan ke Kukusan. Nantinya akan ada di sini gerbang keluarnya ya pemirsa, gerbang tol keluar. Ya, jadi nggak jauh lagi ya, tinggal beberapa meter lagi akan sampai ke kawasan Tanah Baru ya. Kita lihat dari sini, dari kejauhan sudah terlihat itu apa, flyover Tanah Baru yang sedang juga dibangun ya. Coba bergeser ke kiri. Ya, di jalur yang ke arah Limo ya, di sebelah kiri ini juga sedang dalam proses pengerasan rigid ya, lapisan atas, di mana masih ada bahan geotex di atas cornya ini. Kita lihat hamparan geotex itu masih ada beberapa ya, sampai di sisi sebelah kiri ya, yang masih dalam tahap pengeringan ini ya pemirsa. Kita lihat ini adalah main road. Sekali lagi saya informasikan bahwa di tengah-tengah layar ini adalah main road tol Cijago Seksi 3 ya. Sebelah kiri ini jalur ke arah Limo, dan sebelah kanan jalur ke arah Jagorawi, tol Jagorawi ya pemirsa. Di sebelah kiri juga, di atas itu, di atas dinding penahan tanah, akan ada jalur masuk ke tol ya, dari arah Kukusan yang menuju ke Limo. Sedangkan sebelah kanan ini nantinya akan ada gerbang keluar exit tol dari Cinere Limo ke arah Kukusan. Coba kita lihat di bagian lain di kawasan Kukusan ini. Ya, sekarang posisi saya di jalan Kiai Haji HM Usman ya di Kukusan, dan kalau ke kiri adalah ram menuju gerbang masuk tol Cijago ke arah tol Jagorawi ya. Ini banyak kendaraan, kita lihat bersen kiri, artinya ini kendaraan sedang mengarah ke gerbang tol Kukusan untuk ke arah tol Jagorawi ya, cawang Jagorawi. Dan di tengah-tengah ini adalah jembatan HM Usman, di mana di bawahnya itu ada main road tol Cijago Seksi 3. Nah, saya akan coba cek dari arah sini ya, seperti apa progresnya, dilihat dari atas jembatan HM Usman ini. Kita coba cek ke sini ya. Nah ya, saya sudah berada di atas jembatan HM Usman. Di seberang saya mengambil gambar pertama ya. Ini arah ke Beji, ke arah Depok ya. Dan di samping saya ini adalah view main road
Tol Cijago Seksi 3 ya, proyek Tol Cijago Seksi 3 yang mengarah ke Tol Jagorawi atau ke arah Cawang. Kita lihat di sini main route tolnya sudah banyak berkembang ya. Di sini di sebelah kanan posisi yang dari arah Tol Cijago itu sudah dicor lapisan atas ya, rigidnya. Sedangkan sebelah kiri itu baru setengah, ada rigid, ada LC-nya lapisan bawahnya yang belum ditambah dengan lapisan rigid. Kondisinya seperti ini ya pemirsa, dalam proses pengeringan. Ada juga itu ada alat untuk pembuatan lapisan rigid ya di sana. Dan bahan geotex masih terpasang ya. Dan ini nampaknya ada tenda untuk itu ya, untuk pengawasan dari petugas. Di sebelah kiri dinding penahan tanahnya terbuat dari cor beton ya. Sedangkan di dekat gerbang tol Kukusan 1 itu dinding penahan tanah berupa batu-batu kali. Ya, ini adalah apartemen Diamond Line Dave ya, di kawasan Kukusan Depok. Jadi gerbang tol Kukusan itu lokasinya persis di dekat apartemen ini. Ini gerbang tol ini sudah lama sudah jadi ya, seiring beroperasinya Tol Cijago Seksi 2 ya. Ini adalah ST. Nah, di ujung sana kita lihat ada jembatan HM Sanim di STA 15 ya. Kita coba cek ke sana yuk. Iya, sekarang saya sudah berada di jembatan MH Sanim ya, di kawasan Kukusan. Di bawah saya kita cek ya, yang mengarah ke arah Tanah Baru seperti apa progresnya. Ya, kita lihat ini main route Tol Cijago Seksi 3 ya. Progresnya sekarang terlihat sudah ada lapisan cor di atas ya. Ini lapisan rigidnya dan sudah dalam proses pengeringan. Begitu pula di sebelah kanan juga ya, yang mengarah dari Kukusan ke arah dari Tanah Baru ke arah Jagorawi ya, juga setengahnya sudah dicor lapisan atas ya, rigid, dimana sudah perkembangannya sudah begitu pesat ya, berarti di sekitar sini ya. Dan nampak ada pekerja di kawasan kilometer 15 ya, STA 15 ini kita lihat ada pekerja di situ sedang melakukan perapian ya, pengecoran di kawasan sini. Ya, oke, pemirsa, demikian informasi terbaru saya dari kawasan Kukusan. Semoga informasi ini bermanfaat dan proyek tol ini segera cepat selesai ya, sesuai target, di mana masalah-masalah pembebasan lahan yang saat ini masih tersisa juga segera terselesaikan. Demikian informasi dari kawasan Kukusan. Jangan lupa saksikan video-video eksklusif dari Endang Trip Channel berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.